Halo, Auto Lovers. Mana tuh yang berani bilang Avanza Killer, Avanza Killer? Halah, ngomong doang. Kejadian mah kagak. Buktinya, Avanza sampai sekarang masih duduk manis di singgasana mobil terlaris di bumi pertiwi ini. Berdasarkan data dari Gaikindo, sepanjang tahun 2022 ini, Toyota Avanza berhasil membukukan penjualan sebesar 54.765 unit. Gilanya lagi, itu cuma data penjualan dari Avanza aja, gak termasuk Veloz yang datanya dipisah. Itu juga sekaligus menjawab keraguan banyak orang yang bilang kalau Avanza FWD gak bakal laku. Terus, ini Oppo. Udahlah, akuin aja kalau mobil RWD itu nggak efisien, kecuali sport car ya. Soalnya mobil gituan nggak mikir efisien lagi. Terlebih, mobil yang menduduki posisi runner-up penjualan terbaik di sepanjang tahun 2022 ini juga datang dari konfigurasi yang sama. Yes! Daihatsu Sigra mencatatkan penjualan 51.427 unit. Sama kayak Avanza. Sigra ini banyak laku ke kalangan-kalangan taksi online, termasuk juga armada fleet buat korporasi dan rentalan. Gak jauh beda sama tipikal pembeli Honda Brio yang sebagian besar menyasar konsumen serupa. Bedanya, mobil yang laku sebanyak 49.443 unit ini juga banyak diburu sama kalangan anak muda. Berhubung nih modelnya yang stylish, konsumsi BBM yang efisien, plus gampang banget dikendarain, bahkan untuk orang yang baru tahu nyetir sekalipun. Tapi kalau kalian mikir mobil-mobil tadi laku keras karena duduk di rentang harga yang terjangkau, hoi, lihat dulu siapa di posisi keempat kita kali ini. Ingat, Innova ini bahkan sebelum Scenic keluar, starting price-nya di angka 350-an juta rupiah. Sama sekali gak murah kan? Orang-orang kerjanya pada apa ya? Sampai-sampai 46.932 unit mobil ini membanjiri jalanan Nusantara. Fanboy RWD akhirnya bernafas lega. Jagoan mereka ternyata ada juga masuk di daftar mobil terlaris. Kita tuh heran ya, ini mobil kok bisa laku? Secara ras ini kan udah hampir 5 tahun gak ganti model, faceliftnya pun enggak loh. Ya, positive thinking aja. Mungkin nih, mungkin 44.989 orang yang memilih RAS ini adalah orang-orang yang akses ke rumah dan tempat kerjanya didominasi sama jalan yang gak rata. Mungkin. Harus diakui kalau Astra emang hebat nih. Doi berhasil naruh 2 mobil kendaraan di dalam daftar 10 mobil terlaris di Indonesia. Setelah Sigra tadi menghuni peringkat kedua, Calya sukses mencatatkan penjualan 43.582 unit. Iya, oke. Calya mungkin ketolong banget kan sama fleet dan driver taksol. Tapi gimana dengan Veloz? Rasanya jarang banget kan ngeliat armada fleet kantoran atau taksi online yang pakai Veloz? Mindset orang Indonesia emang kayaknya udah nancep dalam-dalam. Kalau pilihan mobil yang aman-aman aja itu ya, Avanza baby. Nah, gara-gara Avanzanya udah pasaran, 32.017 orang memilih upgrade lah ke Veloz. Strategi buat misahinnya lumayan berhasil ya. Makanya, mobil yang satu ini juga ikut ngelakuin strategi serupa. Meski begitu, impian Mitsubishi buat mengganggu dominasi Avanza baik di segmen LMPV maupun pangsa pasar otomotif secara keseluruhan kayaknya jauh panggang dari api. Mungkin cuma sanggup melepas 31.523 unit expander ke garasi-garasi konsumen. Ya, buat newcomer ini luar biasa sih. Tapi tetap, itu masih jauh dari kata cukup dari tahta sang juara. Padahal kan, ini mobil enak banget ya. Jauh lebih enak dibanding rival-rivalnya. Keheranan kita masih berlanjut kali ini di posisi ke-9. Gimana bisa? Mobil yang udah berubah radikal baik secara fisik maupun feeling, cuman berhasil terjual 26.667 unit. Cuman setengah dari rivalnya yang gak ganti-ganti model itu. Kalau alasan after sales, Honda sama sekali gak jelek kok. Meski memang Toyota jauh lebih mapan soal ini. Apa jangan-jangan orang yang milih rivalnya itu risih banget sama suara kelontang-kelontong di atap BRV-nya pas hujan ya? Ups! Itu lagi.
Xenia juga nyusul nih sama kembaran-kembarannya yang berhasil merangsek masuk ke daftar 10 besar mobil terlaris di Indonesia. Dengan total 26.141 unit, Xenia harus puas bercokol di peringkat paling bontot. Padahal, kalau mikir value for money, Xenia sebenarnya worth it banget lah. Tapi mana ada sih anak perusahaan yang dibiarin lebih gede dari induknya? Baik, di luar 10 besar tadi, HRV jadi nominasi berikutnya nih, yang berhasil menyumbang penjualan 25.320 unit. Syukur banget deh, sekali-kali kayak gini kek, mobil yang laku tuh mobil desain global. Bukan yang gembar-gembor, tapi after sales-nya acak-adut. Naik kereta api, tut-tut-tut. Iya, kayaknya udah pada bosen ngelihat mobil ini. Jadi singkat aja, kita cuma mau ngasih tahu kalau Terios ini sukses laku besar 24.825 unit dan menghuni peringkat ke-12. Yak! Satu lagi desain global yang laku keras nih. Race ini jadi opsi buat orang-orang yang pengen presensi kayak SUV, tapi budgetnya nggak nyampe buat beli Fortuner. Dan ras tampangnya terlalu kolot dan khas negara berkembang. Gak heran 24.092 unit Toyota Race membanjiri jalanan kita. Adem ya, desain Jepang asli gini. Sayangnya, yang paling laku malah varian GR Sport yang pakai body kit jamet itu. Sebel! Jujur, kita kaget nih, karena Daihatsu Ayla yang perasaan ada di mana-mana kok terhempas ke peringkat 14 mobil terlaris di Indonesia tahun 2022 lalu. Nah, besar kemungkinan sih ya, Ayla ini kegerus sama saudaranya sendiri yang punya daya tampung jauh lebih baik dengan rentang harga yang mirip. Anyway, 23.500 unit itu bukan jumlah yang jelek loh ya. Arogan. Satu kata yang lekat banget ke mobil ini, bahkan biarpun kalian nyetirnya kalem, kita berani bertaruh. Sebagian dari 22.823 orang yang beli mobil ini menjadikan perawakan Fortuner sebagai alasan utama, ya kan, ya kan? Masa bodoh sama mesin 2.800cc-nya yang paling powerful di kelasnya. Yang penting bisa pasang tatot-tatot. Kebalik sama yang udah-udah, versi Toyotanya malah lebih nggak laku buat duet Astra ini. Iya, meskipun beda tipis juga sih. 21.333 unit Agya berhasil meluncur ke dealer para konsumen. Toh, baik Agya atau Ayla yang laku, profitnya juga ngalir aja ke perusahaan yang sama, kan? Itu sebabnya Toyota mesti bangga. Terlebih lagi nih, karena mereka berhasil ngasepin rival utama mereka di segmen leather frame USV. Itu karena Pajero Sport cuma laku 20.285 unit. Gokil ya, mobil 700 jutaan laku 20.000 unit setahun. Hadeh, desain negara dunia ketiga lagi nih. Sebel banget sama Honda Honda yang ngegantiin Jazz jadi City Hatchback ini. Walau kayak gitu, City Hatchback berhasil laku 17.628 unit. Nah, karena desainnya kedemenan orang Indonesia banget yang rame bin ajaib, Xpander Cross juga berhasil merangsek ke peringkat 19 mobil paling banyak dibeli di tanah air. Capaiannya sebesar 16.295 unit, udah cukup memuaskan. Apalagi sebenarnya mobil ini miskin fitur ya dibanding rivalnya tadi. Nah, sebagai penutup, Grand Max berada di posisi 20 paling laku di Indonesia berkat catatan penjualan sebanyak 16.206 unit. Ini bukti kalau ekonomi udah lumayan pulih. Grand Max kan dipakai buat kerja ya kan?